Assalamualaikum, hari ini aku mau buat bawang goreng. Ini bawang gorengnya udah dikupas ya. Sekarang aku iris-iris. Setelah itu aku mau goreng di minyak yang panas ya. Jangan sampai gosong. Diaduk-aduk sampai kecoklatan. Jangan sampai nunggu coklat banget ya, biar gak pahit nanti pas masak, pas matang maksudnya. Habis itu aku tirisin nih agar minyaknya itu bisa misah ya guys ya sama bawangnya. Usahakan di kertas yang bisa menyerap minyak ya, biar gak ikut minyaknya. Nah ini udah siap aku jual-jualin ya, aku masukin toples. Nah ini rasanya mantap guys. Ini aku mau coba makan pakai soto, terus di atasnya tak kasih bawang goreng. Nah mantap nih kayaknya. Jangan lupa ya di order cek keranjang kuning. Nah ini aku spilling ya kemasannya, ada yang 150 gram, 250 gram, dan ya inilah hasilnya yang tadi aku buat.